Ratusan siswa sekolah dasar dan taman kanak-kanak antusias mengikuti Mat Competition and Coloring Contest 2018 yang digelar di sebuah pusat perbelanjaan di Kota Medan. Selain mengajarkan jiwa kompetitif kepada anak-anak, kegiatan ini dilaksanakan seperti ujian nasional nantinya, sehingga para peserta akan terbantu untuk menghadapi ujian nasional. Kompetisi matematika ini, menurut store manager Gramedia Herdriknus Edi Prasetyo, bertujuan untuk mengenalkan kepada anak-anak untuk persaingan agar anak-anak memiliki motivasi tinggi untuk belajar. Hendrik berharap melalui kompetisi ini anak-anak bisa merasa bangga dengan kemampuannya dan memotivasi teman-temannya yang lain untuk lebih semangat lagi untuk belajar. Harapannya kita bisa menjadi sebuah networking di sekolah-sekolah dan anak-anak sekolah juga kita akan satu wadah ya, bagaimana bahwa kompetisi itu bisa diperlu dan pada saat mereka unggul itu menjadi kebanggaan orang tua, pihak sekolah, dan tentunya kota ini juga. Mungkin suatu saat Gramedia akan bikin kompetisi antar provinsi ya, jadi ini yang kita harapkan bahwa kita ingin mendekatkan kepada anak-anak. Sebanyak 976 anak-anak menjadi peserta dalam Mat Competition and Coloring Contest 2018. Kedepan Gramedia akan menyelenggarakan kegiatan Back to School tahun 2019. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.